of Dawn. Kita datang. Oke, dan ini adalah match yang kedua untuk hari ini. Di game yang pertama, Alter Ego versus Anarchy Hoshi. Dan ternyata barasnya bakal berada di sisi samping. Seperti yang sudah kita duga, junglernya terhadap seorang Cyclops dan bahkan Ahmad menggunakan Harley. Di sisi lain, Clay yang sudah kita duga akan menjadi mid lane dengan sabernya Opung. Ya, ini permainan yang cukup pasif dari keduanya karena memang Cloud ini butuh waktu ya untuk bisa menyelesaikan item pertama kali. Pastinya di masa tersebut yang bakal dituju pertama kali untuk Cloud bersama dengan Golden Staff. Dan nice play. Wow, sebuah aksi yang sangat baik. Combo Snake Video tadi langsung dikeluarkan aja ya. Dengan Jet Kundo dan juga Flicker berhasil mendapatkan satu player dan first slot yang menjadi milik Anarchy Hoshi. Oh yes, betul banget, dan tentunya kita bakal langsung aja lihat dari bottom lane. One man situation Inno versus Kala, dan juga di sini ada Snake Time. Vote momen kalian seperti momen yang di bawah ini, momen yang keren, game favorit kalian di Snake Video. Dan jangan lupa untuk kalian juga download aplikasi Snake Video. Yep, itu dia, jangan lupa ya di downloadnya Snake Videonya ya. Sementara di bagian tengah kita balik lagi, ada Ahmad bersiap langsung dengan space escape yang dimiliki. Dia mundur ke bagian belakang. Sementara itu di bagian tengah, Leo Murphy dengan ejector yang dia miliki. Ada poker trick tadi yang terlebih dahulu udah dikeluarkan, udah ada salah lockdown yang langsung dikeluarkan juga. Chow-nya pun harus menghilang untuk kali ini. Finn pun harus meregang nyawa. Wow. Dan bahkan kali ini kita lihat di arah top lane sana, Pai masih coba menahan pergerakan dari R7. Bahkan Albert berhasil mendapatkan gold buff-nya. Ini mencoba untuk menuju ke arah sosial dari Miracle Boy. Apakah bakal coba dipasangkan dengan Albert? Tapi ternyata tidak. Albert hanya memancing keributan dan ternyata CCTV by Living Kemen diri kali ini udah siap, udah standby. Lilian Ejector begitu saja dari seorang Finn. Nggak mau dipasangkan. Belum ada Duel Dragon. Masih level 340. Hanya diambil Art of Thievery-nya saja. Yap, itu dia. Flicker pun tadi udah ke-trigger dan harus dikeluarkan oleh Leo Murphy. Masih santai di atas barat berputar-putar sambil menunggu stack-nya juga ataupun mempertahankan stack-nya. Murphy masih stay sendirian melihat dari kejauhan apa yang terjadi di depannya. Om Wawa, 2 menit 30 detik sudah berlalu sejauh ini. Ya, belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim ini di arah dari Turtle. Dan yang paling dekat sebenarnya adalah RRQ Hozy. Karena mereka sudah mempersiapkan Fakmito bersama dengan Sebo di arah dari Turtle Pit. Namun apa yang terjadi di bottom lane ada ganking yang manis banget dilakukan Alter Ego. Oke, itu dia. Itu saja sekali masih bisa bersahan. Lihat Finn mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Duel sudah belum dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Nino. Tapi Nino sepertinya nggak tumbang. Dan Retribution Albert berhasil kehilangan lagi Turtle-nya kali ini. Retri Mas Eko. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. R7 bakal menjadi pilihan. Dan bahkan para pemain dari tim Anarchy Hoshi kehilangan sedikit gold. 2000 gold di menit 3 lumayan cukup jauh. Wow. 2 menit ya, meskipun masih ini kurang. Ya, masih belum terlalu signifikan memang. 2000 bisa kita bilang beda satu item ya, tapi 2000-nya tuh ke-split di 5 anggota juga untuk Alter Ego sendiri. Tapi Alter Ego memperlihatkan bahwa mereka bermain sebagai suatu tim sekarang. Mereka sering kali melakukan ganking demi ganking, terutama dengan Barats yang berada di top lane tadi. Iya, itu dia. Ada sebuah lagi pergerakan langsung dikeluarkan. Blazing Duet, tapi El Nino nggak kuat lagi. Sementara di tempat yang berbeda, Ejector juga berhasil mendapatkan Clay satu hit terakhirnya. Clay pun udah nggak kuat, harus tidak kuat bertahan lagi. Jet Kundo, tiga orang langsung diangkat bersamaan. Double kill berhasil didapatkan oleh Sally Boy secara langsung. Fauzian. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini bakal coba di-cutting. Ahmad, ada informasi jedak-jeduk. Bertanda kalau seorang R7 bakal menuju ke arah tengah. Tapi lihat di sana, para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka berhasil mengamankan purple buff milik Albert. Albert kehilangan purple buff-nya. Dan ketika ada satu bangun akan serang dikeluarkan, Ahmad pun harus kabur ke arah belakang. Karena Cloud dengan jungler tidak ada purple buff. Ini bakal berat banget, Pak Pulung. Yep. Stack dari Art of Thievery-nya cukup memakan mana ya, Oji ya. Karena dia sangat-sangat butuh sekali dengan purple buff tersebut. Di bagian bawah juga satu auto turret berhasil diambil. Finn-nya agak sedikit terlambat untuk memulai inisiatif dan dia hanya menunggu di dalam rumputan. Untuk Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada beberapa keuntungan yang sudah didapatkan oleh Alter Ego Esports ya, Omawa ya.
Betul betul, dan apalagi mereka punya sebagai jungler, mereka punya Cyclops yang dimana dengan adanya Star Power Lock dan juga pastinya ya Planet Attack di sini. Planet Attack-nya kalau sampai charge-nya cuma untuk dimasukin ke sana dan hanya Saber seorang yang melompat ke arah dari Cyclops, dia akan menerima 5 buah serangan dari Planet Attack dan itu damage-nya juga sakit banget dan bisa langsung mengcounter dari pergerakan Saber sendiri. Jadi Clay harus berhati-hati dari menghitung kalkulasi dia. Kalau sampai miss itu pastinya akan menjadi jawaban untuk dicounter oleh Alter Ego. Bahkan udah ada Sky Garden Helmet sudah dapatkan oleh seorang Pai di belakang sana. Ada konser dikeluarkan, Albert menjadi pilihan, Ejector tidak ada, Mirror Image sekarang belakang. Tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang Celebrity Miracle Boy, para main dari Cimar Arki. Dan tiba-tiba juga pake Sinclair sudah hilang di depan sana, tak tersisa, tak bisa bergerak. Dan bahkan dua tumbang, dua korban jiwa di arah perperangan Turtle di Batman, Pak Polo. Yoi, sementara R7 berusaha untuk melindungi ke arah purple buff-nya. Udah ada Knockout Strata langsung dikeluarkan juga di bagian depan. Leo Murphy menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya di bagian belakang purple buff-nya. Akarkah berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detonas Welcome-nya! Albert masih bertahan, mampu lu lihat di sana. Ayo membantu telah dikeluarkan. Atau mengunggul mendapatkan 3 korban jiwa. Ya ampun. 3 orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Ego Esport. Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi, di mana mereka tadi digas habis-habisan. Inner turret di bottom lane pun kali ini dirubuhkan. Mengamuk Alter Ego Esport, Omawa. Yes, dan real time win-nya kali ini dipegang oleh Alter Ego presented by Samsung Galaxy A Series. Di mana tadi Detonas Welcome yang memang benar-benar menyambut ya pergerakan pemain-pemain RRQ Hoshi, dan sekali lagi Cyclops-nya di sini berfungsi dengan sangat maksimal untuk Alter Ego. Siapa yang mau coba dekat dengan dia ketika ada planet attack yang berada di sekitar tubuh dari Cyclops bersama dengan Star Power Lockdown. Wow, 2 kali untuk Cloud-nya pun langsung terkena. Sementara di bagian tengah ada satu inisiatif lagi yang dilakukan Knockout Strike-nya tadi ke Karo Chohead. Ruby pun mulai bergabung, dilemparkan Celeboy untuk kali ini. I'm offended ya, connect banget. Pakito pun menjadi korban. Wow. Oh my god, Pakito hilang, ditelan bumi langsung begitu saja. Damage yang besar diberikan oleh seorang Celeboy, dan Miracle Boy, pemain dari tim RKOC kali ini kehilangan poin. 3 poin kill diamankan. Lihat dengan di call tas Leo, tas Murphy. Tapi Flicker telah digunakan. Menuju ke arah belakang, Nino masih coba bertahan. Dan itemnya kali ini, Opung Wawa, silahkan. Gila sih, itu Cyclops udah sakit banget. Enchanted, Concentrated, Genius One. Kurang apa lagi, itu sudah sangat cukup sekali untuk membuat dia sustain dan bakal gak pulang ke base-nya sendiri. Dan ini berbahaya untuk RRQ Hoshi. Mereka wajib untuk bisa mendapatkan Cyclops. Tapi damage sendiri gak hanya Cyclops, masih ada si Harley juga gitu loh untuk Alter Ego sendiri. Dan RRQ Hoshi, mereka butuh waktu. Mereka punya Cloud, tapi itu butuh waktu sampai dengan menit ke-15an ataupun menit ke-12 nanti ketika sudah punya Demon Hunter Suit bersama dengan Golden Staff. Waduh, itu planet attack-nya coba tiap bentar nongol. Itu 5 planetnya hancur semua kalau badan kita kena. Belum lagi dia punya konsentrat energi, Om ya. Pemilihan item yang sangat pintar, di mana dirinya juga bakal sustain banget. Darahnya akan sangat-sangat meningkat sekali. Tapi sebelumnya, ini dia player god by Lipin by Mandiri. Celeboy memiliki gold tertinggi Pausian sekarang. Alright, dan ini dia berkat mereka membuka tabungan di Bali Fimbai Mandiri dan menabung berhasil mendapatkan 500 diamond. Udah ada Celeboy di peringkat pertama dengan 7000 gold hasil menabung di Living by Mandiri. Tapi lihat, Orange Bob bakal coba dipasar dari seorang Albert, dikeluarkan begitu saja atas tipernya. Nino nggak jadi masuk ke arah rumput karena dia tahu di sana sedang ada para pasukan RRQ Hoshi sedang berkumpul. Yap. 4 orang loh berjalan bersamaan loh kali ini. Mereka tidak mau berpisah. Ada Leo Murphy, siapakah yang akan menjadi korban dari ejektornya? Belum ada yang mulai mendekat masuk. Sementara untuk garasnya masih besar, masih gede, masih bisa mempertahankan stacknya. Ada Missile Expert juga. Purple Pump mulai diinisiat. Albertnya hanya mengambil stack dari Art of Tiferi. Belum ada inisiat tambahan ataupun pertempuran yang jauh lebih besar. What? Fanfos, apa yang terjadi? Baik banget, I'm offended ya. Berhasil langsung mendapatkan Cloud-nya. Sementara Leo Murphy pun harus pergi ke bagian belakang. Di tempat yang berbeda, ada Ahmad juga yang menjadi korban. Tim sedikit lagi HP tersisa. Kena Counter-Strike-nya memukul mundur perakan Celeboy ataupun menahannya. Tidak bisa maju ke bagian depan lagi. Oke, bahkan Mid Turret sudah diamankan. Permainan dari tim Alter Ego sepertinya bakal coba untuk masuk menuju ke arah Inhibitor Turret. Pin udah coming, Pin udah datang. Dan gue coba nanti siapa nolak selain kali keluarga Pemondi. Dan bahkan kali ini Pin memilih untuk menutupi dahulu. R7 pun ternyata harus termakan. Flicker tak bisa digunakan. Bahkan Albert gak punya stun. Memang Cloud terlalu sulit di early game. Tapi kalau mereka bisa membawa ini ke late game, mungkin Alter Ego Esports yang bakal terkena ganjarannya, Pak Pulung.
Iya. Cloudlet Game akan menjadi sosok yang sangat mematikan ya, Omawa ya. Ya, sebenar-benar. Dan juga dengan adanya tadi Barat ya, kalau kita lihat di sana tadi itu sangat-sangat menghentikan Makito milik R7 ketika lagi melakukan inisiasi. Knockout Strike bisa coba untuk dilakukan, tapi ketika dia berada di sebelah atau di samping dari Barat, pastinya Detonas welcome up. Detonas Welcome akan siap banget untuk menyambut Pakito sendiri. Belum lagi cukup banyak stopper-stopper kecil yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masih punya Ruby dengan Nino yang kita tambah di sini. Nino dengan I'm Offended-nya dan juga run-nya membuat positioning dari Alter Ego sangat kuat sekali. Dan bahkan kali ini mereka akan mendapatkan Nord seharusnya tanpa ada perlawanan sama sekali dari RRQ Hoshiji. Ya, yes, betul, sudah didapatkan tanpa adanya perlawanan seperti kata Opung Wawa, tapi itemnya kita lihat di sini dari cybernya masih tertinggal jauh. Baru saja mendapatkan satu buah heptasis dan juga ada Malefic Roar, tapi di sisi lain dari tim Alter Ego Esports bahkan Sally Boy dan Miracle Boy-nya sudah lengkap, gak bisa langsung ditumbangin begitu saja. Dia udah punya satu buah brute force, bakal lebih ngebut lagi jalannya, dan spam kali ini yang dilakukan pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan, even itu Finn sekalipun. 40 waduh, Divine Glaive-nya udah jadi juga, udah full item ya untuk Cyclops-nya di menit ke-11 ini. Cepat sekali pengumpulan call ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan. Lord berjalan di bagian tengah, tapi untuk item keseluruhannya Om, ini apa yang akan terjadi nih Om? Iya, RRQ Hoshiji mereka lebih ke arah defense sih, karena kalau kita lihat ada dua Radiant Armor yang sudah dipegang oleh R7 bersama dengan Finn, dan itu bisa sedikit membeli waktu ya untuk adanya serangan-serangan dari Planet Attack. Tapi apakah sempat, karena memang untuk seluruh item 6 item dimiliki oleh si Cyclops. Wow, oke, tapi ternyata dua serangan telah dikeluarkan. Saya benar-benar kembali ke persen tumbangnya, tapi malah kehilangan RRQ Hoshiji. Ini seperti bakal menjadi akhir dari RRQ Hoshiji di game yang pertama. Lihat, dipaksa Maxtun dan langsung ada Skylar Dede dan pangkat baru pemain dari Timur Trigo. Sepertinya masih jauh untuk bertahan Blazing Duet-nya. Nggak dapetin damage, Blazing Duet-nya dapetin poin kill 1. Tapi sepertinya belum menjadi momen teman-teman. Vincent Sunshot, Legend sudah didapatkan. SMP sudah hilang, tersisa seorang Albert. Ini bencana! RRQ Hoshiji kehilangan poin di game yang pertama. Wow, wow.